terakhir BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Bapak penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa ventilator kepada rumah sakit di wilayah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi serta penyerahan hanya beberapa hal gubernur mumpung panjenengan hadir dari Bu Gubernur. Jadi saya pikir ini kami dengan terpaksa, walaupun saya selayakkan Ibu Gubernur tidak terlalu ingin merepoti panjenengan, tetapi ya, dan seterusnya. Terima kasih semuanya. Rawuhnya panjenengan menunjukkan bahwa komitmen kita tidak pernah berhenti memberikan layanan terbaik. Standar WHO 60%. Beberapa provinsi sempat tembus di Pak Harga, Pak Kapolda. Kita bersama-sama menyiapkan rumah sakit darurat lapangan di Widapura. Total ada 210 ventilator bantuan dari USAID melalui Kementerian Kesehatan ke Pemprov Jawa Timur. Kemudian kita menyampaikan informasi ini kepada 127 rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Lalu 102 diantaranya mengajukan ventilator dan itulah yang kami bagi saat ini. Tinggal kota dan kabupaten Kediri. Sambil kita membagi ventilator, ini kan layanan kuratifnya. Preventifnya tetap harus bermasker. Maka masker kita bagi kepada pendamping TKH, pendamping desa, tagana, TKSK. Mereka adalah relawan-relawan yang selama ini mendampingi para KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi promotifnya jalan, kuratifnya juga jalan. Tapi kan ini berarti lini kesehatan. Maka lini ekonominya adalah kita menyampaikan PKK Puspa, bantuan keuangan khusus untuk pemberdayaan usaha perempuan berdasarkan pengajuan yang sudah diverifikasi, ini diprioritaskan untuk klien pendampingan bagi KPM PKH yang siap mandiri. Jadi biasanya keluarga penerima manfaat PKH itu ada wisudanya kalau sudah siap mandiri. Nah, kalau mereka sudah mandiri berarti mereka sudah tidak lagi menjadi KPM PKH. Maka proses transisinya adalah melalui pendekatan ekonomi. Maka kita bagikan yang sudah diajukan di masing-masing kabupaten yang sudah menyiapkan daftar KPM yang siap mandiri.